bangsa Belanda masuk ke Indonesia, ya, negara yang terakhir jatawan ialah Aceh. Yang lain semua jatawan. Bila Belanda masuk ke Aceh, ulama-ulama Aceh ni yang pertama sekali dapat tangkap ulama-ulama, sebab ulama yang main peranan penting. Pada masa itu, ulama-ulama ni, mereka ni dah berpakat untuk mencari dana untuk lawan Belanda. Ialah salah satu mereka bukan lari. Mereka berhijrah sebentar. Mereka berhijrah jadi satu tempat lokasi yang jadi tempat mereka ialah di utara Malaysia lah. Kan? Pulau Pinang, Langkawi dan sekitarnya. Jadi pada masa itu mereka datang ke sini, bukan mereka bawa ni barang-barang emas, ini benda-benda yang berharga. Mereka datang sini, mereka beli tanah. Jadi raja lah, mereka beli tanah-tanah. Jadi pada Yan sampai ke Gunung Jerai, jadi mereka semua mereka ambil tanah-tanah. Jadi masa tu, kalau ikut-ikutlah, mula-mula mereka ada erat senang tu daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang, mereka pindah ke Arakuda, pindah sikit-sikit ke Merbuk. Pada Merbuk, di situ pun mereka ada juga, mereka buat tempat duduk kan. Di kampung, saya ingatkan ada nama situ, Bukit Aceh. Naik atas sikit, jumpa Candi. Bukit Aceh makna mungkin Bukit Aceh tu lebih awal pada mereka lah. Ingatkan daripada diri surau situ. Dan mereka menghuni dari situ lah. Jadi di Merbuk pun banyak lah orang Aceh di situ. Selain daripada itu, mereka berjerah lagi jalan-jalan sampai ke Ruat. Ikut Merbuk, jalan kaki lah masa tu. Di Ruat, mula-mula sekali mereka tinggal di Ruat. Semua duduk di Ruat. Saya ingatkan tanah-tanah kebanyakan di Ruat tu ialah kepunyaan orang Aceh. Jadi pada masa itu, mereka bukan pi saja, mereka tanam apa tu? Tanam lada, cengkeh, pala. Tapi hasil dia, pokok cukup subur. Tetapi tak ada buah. Sebab tanah situ tanpa siap. Pada situ, mereka berhijrah ke Kampung Aceh. Sebab tu, kalau mereka ikut dalam peta tu, buat tu Kampung Aceh. Dulu. Mereka berhijrah sini. Sampai ke sini. Pada mereka main tu, main apa tu? Main dengan bukan boat, bukan kapal terbang. Orang panggil sini apa? Macam perahu kolek ya, perahu kolek. Yang satu yang mengherankan kami lah, generasi yang empat ni. Yang main tu seluruh Aceh. Daripada Melabu, Sigli, Lok Semawe. Hingga ke semua seluruh Aceh. Mereka main sini, satu sampai di sini satu tempat. Masa tu, dia terima, mereka punya tengok Gunung Jerai. Tapi yang hebat lepas tu tak ada. Masa tu kan tak ada apa tu, kompas tak. Tapi mereka boleh sampai satu distance yang tepat. Jadi pada pendapat saya lah, orang Aceh ni ialah ahli pelayaran yang handal. Dia boleh main sini sampai sini. Sampai di Kampung Aceh, mereka mula lah tanam tumbuhan. Tapi orang Aceh kan, mereka ni selalu ni, yang main semua ialah ulama. Kebanyakan majoriti ulama. Jadi ulama ni mereka mula-mula sekali dirikan surau di tepi sungai. Sehinggakan di kampung ni ada 3 surau pada masa tu. Penghuninya lebih pada 1,000 orang lah. Yang satu surau di Kampung Setu, satu di nama dia Pesangan, satu lagi di Titiayun. Sehinggakan pada masa tu mereka dah tiri surau dan kemudian mereka berpakat, mereka ada dalai apa macam-macam. Mereka diri, cara diri surau tu macam mana? Mereka nak diri apa ni, Maktab Mahmud tu lah yang ni. Dulu nama dia apa ni, Sekolah Tarbiyah Diniyah Al-Auladiyah. Merupakan syarikat koperasi dulu, lalu syarikat dulu. Syarikat sekolah agama. Sekarang ni dah tukar jadi koperasi. Ini merupakan syarikat yang tertua di Malaysia. Yang tertua.
Kita ada lagi perlembagaan. Kalau UP di camp tu masuk galeri, dia ada perlembagaan ulama-ulama tulis tangan. Tapi dia mirip British. Sebab mana tu ada British. Sebab tu ada presiden, naik presiden, treasurer kan. Dia punya tu. Jadi orang Aceh yang main kebanyakan ulama. Sebab tu dia tak buat main kebudayaan. Kebudayaan tak main. Dari menari tak ada. Sebab yang main ni semua ulama-ulama belaka. Jadi di surau, hasil daripada tu, mereka dah beli tanah, dah ambil tanah, mereka wakaf tanah-tanah tu, mereka kebanyakan mereka wakaf kepada koperasi. Untuk sekolah, untuk nak bangun sekolah, kan sekolah tu kan kita perlu dana untuk biaya guru-guru. Mereka tanah, operator, macam-macam, benda hasil tu dia bagi ke koperasi. Cara-cara lah yang mereka buat, macam mana mereka boleh berdiri sekolah. Pada masa tu mereka duduk pakat. Bila nak duduk pakat, nak buat, nak cari dana tu macam mana? You yang main tu semua bukan kaya-kaya. Kan? Sebab dia ada yang miskin, ada yang kaya, yang buat duit banyak. Yang duit banyak, dia beli tanah ketah banyak. Yang tak tinggal sikit. Jadi masing-masing tanah berapa ketah. Jadi duduk ramai-ramai, pakat. Dan ni, hang nak bagi apa nak bina sekolah? Lepas selalunya pengerusi ni, dia tanya kepada orang miskin dulu. Dia kata, saya akan bagi satu hari pendapatan. Satu hari pendapatan, orang buat agak keping getah. Lepas tu, geliran. Masuk orang kaya. Orang kaya ni, dia 18 relung boleh jadi sampai 50 keping getah. Dia takkan nak kata keping getah. Walaupun saya bagi 50 keping getah. Saya sehari pendapatan juga. Begitu juga saya ingatkan ada yang tak ada duit langsung. Duit tak ada pendapatan. Dia, apa ni, tanah tak ada. Dia ni pula, saya akan bagi apa ni, kebolehan saya lah, tenaga saya, segala batu-batu di sungai saya angkut untuk seminggu. Begitulah saya ingatkan terdiri semua sekolah yang sekarang ini di, kita bagi ke Pemerintah Mahmud sebab masa tidak mengizinkan kan. Bila pokok-pokok getah dah tua dah, biaya mutadak dah, masa tu Tan Sri Sanusi di Muslim besar, dia kata lebih baik dulu orang tua-tua dah buat sekolah agama, tapi sekolah agama tak fungsi. Sekarang ni kita bagi kat Mahkamah Mahmud untuk menjalankan sekurang-kurangnya mengalirlah apa tu, sisa-sisa yang dia jariah ulama. Ulama dari tanah tu masih tanah kami. Sebab tanah wakaf. Kami duk bayar hasil-hasil kan. Tu lebih kurang macam tu lah. Cerita lagi apa hasil pada tu, selain daripada biaya sekolah, setengah daripada harta-harta tu dihantar ke setengah daripada dana dihantar ke Aceh untuk lawan Belanda. Sehingga kan Belanda tewas. Pada masa Belanda tewas, setengah daripada ulama-ulama ni balik ke sana. Salah dalam banyaklah antara ulama-ulama tu kita boleh beritahu Tengku Nurpuri, Tengku Abdul Jalil, Tengku Arsyad. Banyaklah. Saya tak teringat lah tu. Kalau kaji balik adalah banyak tu. Dalam ni saya ada sikit. Kalau boleh baca ni adalah. Boleh baca ni. Buku saya dah buat lah. Jadi saya ingat. Kami selepas itu. Bila dah tenang. Belanda dah lari. Jadi ulama-ulama ni setengah tu yang pandai-pandai balik ke sana pergi buka lagi pesantren. Saya ingatkan ada di sana ada Tengku pesantren Tengku Dian. Dia hasil dia belajar Dian. Dan setengah tu balik ke sana. Sebab dia perempuan biar ada tanah seorang. Yang sini tinggal sini. Kan? Mana dia tak cerai. Walaupun dah berapa tahun pun dia balik. Ada hubungan. Mana yang anak sana pun ada, yang anak sini pun ada. Tapi tak ramai lah, 2-3 orang ya. Selepas itu barulah lain daripada ulama main. Yang ni buku ni. Ini satu selain pandang tentang kebatian. Kita tengok kan. Tentang imam. Kita ikan kebatian ada tiga. Satu imam. Imam ni Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia Persatuan. Nombor dua
Ya presidennya dulu Tan Sri Sanusi Juni lah. Ya Allah yarham. Kemudian ganti dengan Sederajat Niyak Ruang Camp. Dua kita ada camp, camp KAMC, Kampung Aceh Management Center. Tujuan dia untuk mencari dana hasil kutipan daripada saham-saham para orang kampung. Yang ketiga kita ada koperasi. Tapi walaupun tiga yang buat kerja orang tu ya, antara orang lain lah. Sebab kita tak ramai. Sebab orang kampung Aceh ni ya majoriti orang muda-muda tak duduk dalam kampung. Sebab dia tak ada kerja dalam kampung. Sebab bila dapat depan ni semua boleh kata tiap-tiap anak-anak Aceh ni majoriti ni dia pergi masuk universiti. Kurang-kurang kalau satu rumah tu tiga orang masuk universiti. Sebab dulu zaman dulu mandat zaman Hanafiah Husin. Hanafiah Husin. Hanafiah Husin kan orang pertama accountant yang pertama di Malaysia. Kan? Dia sekali dengan Dr. Mahathir. Macam juga Dr. Abdullah Hasbi. Dr. Abdullah Hasbi ni merupakan anak Melayu yang pertama dapat ingat mah di Eropah. Yang orang Kampung Aceh juga lah. Yang ni satu cerita Imam ada. Kan? Boleh tengok ini. Kemudian cerita Sabina pun ada. Satu lagi cerita KMC pun ada. Ni ada lagi ni. Lepas tu sini kita juga ada plan. Plan pembangunan Aceh. Kampung Aceh. Tanah yang lepas sedekah, tanah koperasi lebih kurang 52 ekar. Kita punya agak-agak lebih kurang lah ni, dia punya cost. Value dia lebih kurang dalam 3 juta lebih. Kan? Tapi kami, orang koperasi ni, kami punya ni geng-geng muda yang tua lah kami lah, dah tua dah. Apa yang kita boleh tinggal kepada generasi? Sebab tu kami, bila mesyuarat koperasi, kami bentang, lah ni kita buat camp, KAMC. Masa nak buat camp, dia apa ya timbul orang lah sekali? Lalunya bila kita buat satu, apa ya timbul? Dana. Macam mana nak kumpul dana? Kami kata tak ada masalah. Dalam koperasi, dalam kod jatang kuasa, ikut orang tuan-tuan lu. Berapa you kena bagi? Orang lah seorang tu, dia kata saya bagi RM5,000. Kita ada 15 orang. 5,000 kali 15, berapa lah? Kan? 5 kali 5, 25, 75,000. Kan? Lepas tu, mula sekali, kita kempen kepada orang ramai secara memang nampak macam exaggerate sikit. Kita perbesar-besar sikit. Siapa yang masuk koperasi camp ini, keuntungan yang pertama, dalam masa 4 tahun, kita akan bagi 20%. Mana orang boleh bagi 20%? Dia berebut-rebut. Dalam masa 2 hari, saya boleh kumpul 100 ribu. Lepas kami kumpul 200 ribu, masalah sekarang, duit nak buat macam mana ni duit ni? Orang duit kami bina apa tu, kemah, macam kemah atau di Padang Arafah. Misal, nak pergi kau dulu? Ya. Macam itulah kami buat. Padang Arafah, tapi dengan kipas, memang cukup lengkap. Tapi sayang, tempat lecah, orang nak masuk malat, elektrik pun kurang, masalah tu masalah macam-macam. Pada masa tu, kami ada 3 orang. Ada 2 orang guru pencen, dan 3 orang, 4 orang lah. Masa tu, kami bekerja di KMC tiap-tiap hari tanpa ambil seduit pun. Buat kerja free. Selama 4 tahun. Tak ada ambil duit. Barang di rumah bawa. Ada pintu buku bawa. Tilam yang tak pakai tu bawa. Macam itulah kami buat. Sehingga kan nak jadikan cerita dengan izin Allah. Pada tahun yang keempat, belia negeri Kedah masuk. Kami boleh dapat pada hari itu. Sekali masuk RM60,000. Bila jadi macam tu, sebagai yang telah dijanjikan, kita panggil pelabur, lebih kurang rumah satu pelabur tak ramai dalam 30 orang, kami bagi 20%. Ya, ada orang fonok kami. Bila bagi 20%, masa tu kita baru nak mula berniaga. Kita tak tahu macam mana
cara nak guna bajet, nak persediaan untuk ke depan, semua. Tak fikir, bagi semua. Saya ingat kering duit. Bila kering duit, masalah timbul. Macam mana nak jalankan? Masa tu, alhamdulillah pengurusi PAM duit dah. PAM duit dah, alhamdulillah pada masa tu kita dah mula buat sikit-sikit. Sehingga tiap-tiap tahun kita bagi tak kurang daripada 10%. Semua pelabur-pelabur dapat 10%. Sehingga kan, tahun lepas. Tapi, tahun ni nak edikan cerita ada kompi. Kompi maklum sajalah, hotel pun tutup. Kita pun orang tak masuk. Tahun ni, tak ada dividen, tak ada apa. Tuan-tuan kena fikir lah pasal kita berniaga ni bukan selalu untung. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu lah. Tak untung, tapi kita menanggung risiko sebab kita rugi. Tapi walau bagaimanapun, kita masih bertahan. Taklah macam setengah hotel-hotel dah cuai lah. Macam tu lah kita nak. Ingatkanlah ni, tujuan yang kami buat ni, kami bukan fikir untuk kami ni. Untuk ke depan ni, kalau kita dah tak ada lah. Ini jadi reta. Generasi akan datang. Macam orang tua-tua tinggal. Yeah. Itu kami ingat pasal ingat orang tua-tua boleh buat. Pasal apa kita tak boleh buat. Tapi alhamdulillah, sekarang ni kita dah satu. Kita dah ada KMC. Dua, kita ada galeri. Dalam galeri tu, semua bahan-bahan purba kita ada. Saya ingatkan ada Quran yang berumur 600 tahun tulis tangan. Main peracit. Macam kita ada wang dinar. Yeah. Ada semua dalam tu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dapat hadiah buku lagi, Kamus Dwi Bahasa Aceh Melayu, Melayu Aceh. Alhamdulillah, versi Malaysia. Teka silang kata dalam bahasa Aceh versi Malaysia. Dan buletin terbitan Dwi Bulanan. Ini dah keluaran yang ke jilid 13. Dikeluar Dwi Bulanan ya. Alhamdulillah, satu usaha yang cukup penting, yang sangat membanggakan, menjadi dokumentasi penting untuk sejarah, khususnya anak cucu di masa akan datang.
cari makanan keluar kami. Makanan utama kami paling favorite bagi orang Aceh, liu. Dia ada satu gulai, dia panggil liu. Dia dibuat dari macam kelapa. Kita belah, kita belah dua, tangkup balik, bagi dia masam. Bagi dia masam, dia masam kita kukur lah. Kukur-kukur, perap dalam besen barang 3 hari. Lepas tu dia keluar minyak. Lepas tu jemur lah. Yang apa kelapa tadi kan. Kita jemur-jemur sampai dia kering. Hitam, dia jadi berwarna hitam, dia dah kering. Orang panggil pliu. Itu memang tradisi orang Aceh. Yeah. Kalau tak ada, tak tahu bahasa pliu tu memang dia bukan Aceh. Ni yang generasi muda ni, boleh berbahasa Aceh tak? Boleh. Selain bahasa Kedah? Boleh. Oh, boleh lagi bahasa Aceh? Kampung ini memang tak buang bahasa. Oh. Di sini, kalau ada majlis ke apa, tak memang semua Melayu. Bahasa Aceh lah. Mana Aceh dengan Kedah sama naik lah. Sama naik. Kalau kata sana tu penangan dia lain sikit lah. Suasana sana dengan suasana sini sebab majoriti dalam kampung ni dah tinggal berapa orang je yang lapis-lapis tua. Jadi yang lapis muda ni pun dah tak ramai. Jadi adalah kalau kata surau lah ni pun kita buat baru kan. Boleh lah ada, alhamdulillah. Yang lapis-lapis lama dah banyak meninggal kan. Macam ayah cuk apa semua tu. Dah tak ada lah. Adik pernah balik cari keluarga atuk nenek di sana, pernah di Aceh? Alhamdulillah dekat Aceh, sepupu apa semua kami masih kontak. Saya pun ke tahun ni sebab pandemik kan. Jadi kami tak dapat pi. Last kami pi 2000 apa, kami balik raya dekat sana. Memang raya haji memang sana memang meriah kalau raya haji. Last kami balik kalau tak silap 2018. Balik kenduri anak Tengku Ramli ya. Di mana adik? Aluluk ah. Ha, di Aluluk. Rafli kenal dik Rafli? Oh, Rafli Selangor. Itu saya ada dekat majlis dia masa dia sambut lagu Selangor. Oh. Di KL hai tu. Dan Rafli pun selalu main tempat arwah almarhum Tan Sri Sanusi ini dekat Jempa di Ramo. Dan saya salah seorang staff dekat situ jugalah. Ya. Yeah. Difahamkan dulu arwah bapa adik pun ke Aceh juga waktu tsunami. Waktu tsunami tahun 2004. Pada masa tu arwah pernah buat volunteer selama 2 minggu dekat sana. Arwah pun ada anak angkat dekat sana. Dia pun lost contact, tapi yang ada sekarang ni 2. Seorang di Bandar Aceh tengah buat bengkel, seorang lagi di Madinah, kerja dekat Madinah. Ingat nama lagi? Nama yang di Bandar Aceh tu Anis, laki. Yang di Madinah adalah Mulyadi. Mulyadi Hadi. Rumah ni pun mereka pernah mai. Kami buat anak angkat masa tu daripada program apa di Jitra. Tak berapa ingat lah yang tu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih kontak lagi. Dan masa 2018 tu kami ke Sabang pun memang ada jumpa. Cuma yang Mulyadi di Madinah tak ada rezeki nak jumpa lah. Adik boleh sepatah dua ucapan dalam bahasa Aceh? Nak cakap apa tu? Apa-apa sajalah untuk kawan-kawan kita di sana. Menyok, gejak, kampung Aceh, merapat pun. Aceh lon saya. Aceh lon saya. Okey, terima kasih.